Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan memberikan informasi dari dunia hiburan. Ya, dunia keartisan memang tidak ada habisnya untuk diulas. Seorang wanita memang terkenal dengan paras yang cantik dan juga badan yang bagus. Hal ini juga berlaku pada artis-artis Indonesia yang banyak memiliki badan bagus dan paras yang cantik. Dan berikut adalah beberapa artis Indonesia tercantik dan yang bisa membuat Anda terpukau versi Sender TV. Oke guys, langsung aja. Untuk yang ketujuh ada Ariel Tatum. Ya, artis wanita ini memiliki bakat yang luar biasa dari mulai acting, bernyanyi, dan bahkan bakat lainnya. Dia bisa juga disebut multi-talenta. Ariel sendiri memiliki paras wajah yang begitu cantik dengan wajah yang agak chubby membuat ia terkesan menggemaskan. Selain itu, bentuk badan yang dimiliki oleh Ariel Tatum juga sangat bagus. Tak jarang ia menerima tawaran sebagai seorang model. Untuk yang keenam ada Pevita Pierce. Ya, selanjutnya artis Indonesia tercantik adalah Pevita Pierce. Seperti halnya dengan Ariel Tatum, Pevita memiliki bakat yang luar biasa. Namun, bakat yang paling mencolok adalah bakat berakting. Sudah banyak sekali judul film layar lebar yang dibintangi. Bahkan film yang ia bintangi selalu populer di kalangan masyarakat Indonesia. Wajah yang begitu cantik menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Selain wajah yang cantik, yang punya badan yang begitu ideal sehingga tak jarang ia terlihat sangat seksi. Yang kelima ada Ayu Ting Ting. Siapa yang tak mengenal artis satu ini? Penyanyi dari alamat palsu yang bukan lain adalah Ayu Ting Ting. Dia memiliki bakat yang begitu luar biasa di bidang menyanyi dan sekarang ia menjajal di bidang acting. Dengan wajah yang begitu manis, Ayu Ting Ting seringkali membuat banyak pria jatuh hati dengan senyuman manis dan juga bibir yang membuat ia terlihat lebih memukau. Yang keempat ada Jessica Mila. Ya, kali ini berasal dari artis yang tengah naik daun di jagat entertainment, yaitu Jessica Mila, yang merupakan salah satu pemeran sinetron di GGS. Ada keunikan tersendiri dari seorang Jessica Mila, yaitu dia memiliki bentuk tubuh yang cukup ideal. Selain senyumnya yang manis, dia juga memiliki mata yang menawan. Dan yang berikutnya, yang nomor tiga adalah Raisa Adriana. Untuk nomor tiga ada Raisa Adriana. Artis Indonesia tercantik berikutnya adalah Raisa Adriana yang belum lama ini melangsungkan pernikahan. Ya, ia seorang aktris sekaligus penyanyi yang begitu berbakat. Selain berbakat, dia juga memiliki paras yang cantik dan juga senyum yang menawan. Dengan mata dan bibir yang indah, ia terlihat lebih seksi. Maka tak perlu ditanyakan lagi, banyak sekali pria yang begitu menyukai artis yang satu ini. Yang nomor 2 ada Aura Kasih. Ya, siapa yang tak tahu artis yang bernama Aura Kasih? Pasalnya, artis yang satu ini cantiknya sudah kelewatan. Bahkan tubuhnya pun begitu ideal. Dengan wajah yang begitu cantik serta cahaya yang bersinar di wajahnya membuat banyak kaum Adam terpelana dengan kecantikannya. Selain cantik, ia juga memiliki tubuh yang menawan. Untuk bakat, ia sendiri terjun di dunia acting dan menyanyi. Bahkan bakatnya tersebut tak perlu dipertanyakan lagi. Salah satu lagunya pun terbukti sangat populer di kalangan masyarakat. Ya, dan terakhir yaitu artis bernama Tatiana Zefira. Artis ini pada awal kedatangannya tidak terlalu dikenal oleh masyarakat. Namun pada akhir-akhir ini namanya begitu cepat dikenal masyarakat. Hal ini tak lepas dari hasil kerja kerasnya. Selain dengan semangat juangnya, artis ini cukup membantu mengangkat namanya. Bakat yang dimiliki oleh artis yang satu ini terbukti terlihat di bidang acting. Hal ini dilihat dari banyaknya ia berperan dalam dunia perfilman. Banyak judul film layar lebar yang sudah diperankannya. Oke guys, itu dia tadi 7 wanita tercantik di Indonesia versi Sender TV. Menurut kalian, manakah yang paling cantik? Komen di bawah ya. See you next time, bye.